What's up, fellow? Welcome back to Triple H Boy. Boy, jadi sekarang dekat pukul 4:30. So dekat bawah sebenarnya tengah buat apa? Kita tengah buat apa sekarang? Tengah bersiap nak pergi Istanbul. Yes, kita tengah bersiap nak pergi Istanbul 10 hari. Okey, jadi dalam video ni saya cakap kita pergi Istanbul 10 hari. Sebenarnya bukan 10 hari, kita duduk Istanbul sebenarnya around 8 hari. 10 hari tu termasuk hari kita orang pergi ke Istanbul naik flight, iaitu day 0, 24 hari bulan, dan hari kita orang balik ke Malaysia iaitu 5 hari bulan. So setiap kali saya cakap 10 hari kita duduk Istanbul, sebenarnya 8 hari je. Okey. So let's get back into this video. Dengan packing kat bawah. So macam kita cakap, kita tengah packing. Nanti around pukul 6 kita akan tukar baju, baju yang lebih rawa, pergi airport. Kita pergi airport tolak lepas maghrib. And sampai situ around pukul 9. So yeah, nak kemas je lah sekarang ni. Okay, so habis packing untuk saya punya. So nanti bila kita nak bertolak ke airport, saya akan record balik. Okay. Okay, so sekarang dah pukul 6:40. So kita akan bertolak selepas maghrib. Kita dah habis belum habis lagi, tapi kita tengah nak habiskan packing. Itulah packing last minute. Jangan packing last minute ya guys. Dan hari kat sini tengah tengok video. Jangan tunggu bosan. Karis, bosan. Tugas saya sekarang ni ialah untuk vacuum satu rumah bagi bersih. Pasal kita orang nak pergi sana untuk 10 hari, so kena bagi rumah very nice, very tidy. So yeah, saja nak buat montage. Let's go. So, nak pergi mana, Riz? Sekarang, okay guys. So, sekarang kita nak pergi Istanbul. Istanbul? Ha, lepas tu, nanti kita pergi makan dulu. Kita akan pergi makan mana kalau kita lapar? Kat airport? Kat sini lagi. Nanti kita akan sampai kat Istanbul pukul apa? Ha? Kita akan sampai Istanbul. Pukul 8. Pukul? Pukul 6. Pukul 6. 6 pagi. Time sana pukul 6 pagi, tapi kalau kat Malaysia, time dia pukul 11. 11 pagi. Okay, so flight kita orang akan bertolak pada 11:40 macam tu. Dan kita akan sampai kat sana pukul 6. Time sana pukul 6. Tapi kalau time Malaysia, pukul 11:30. So dalam 12 jam kita akan ada flight. Okay, so dan ni kucing luar tiba-tiba masuk. Okay, so selalunya kita orang akan pergi bertolak pukul 6. 6 pagi. Lepas, tapi kali ni kita orang akan bertolak pukul 11. Pukul 8. Pukul 8 kita orang akan bertolak. Lepas sekarang kau apa? 8:08. Sekarang 7:07, lagi 13 minit kita orang akan naik apa? Taksi bro, taksi. So kita orang akan sampai, taksi tu akan datang pukul 8. And then, kita orang akan tunggu kat airport tu 3 jam. Sekarang dah pukul 8 lah. 3 jam tu pukul 11 kita akan naik aeroplane. Lepas tu kita naik aeroplane, kita orang akan naik Turkish Airlines. Last pagi. Apa-apa disclaimer kan, bila sampai kat Turkey tu banyak apa bahasa diorang kan. Pronunciation saya akan main butcher je lah. Mak saya je lah yang pandai. Saya mak saya dengan bapak saya ialah professional YouTube analyzer. Setiap malam diorang akan buka YouTube kat Istanbul. Dah sebulan tau depa buat ni. Buka YouTube kat Istanbul, tengok kita depa siap hafal lagi nama-nama street, nama-nama kedai. Ikut ni lu. Nah, tak apa cakap. Okey, so vlog kali ni kita orang akan buat, kita akan cuba buat lah bagi kamera ni tak boleh goyang. And then kita orang akan cuba record. And then kita orang akan cuba record elok-elok lah. Macam dulu kita orang buat apa vlog dekat Hong Kong tu.
Sekarang buat main goyang. Okay, dia. Okay, dia. Itu jangan bagi tahu dah. Itu jangan bagi tahu dah. Jadi macam biasa, setiap kali kita orang on the way nak pergi airport, kita akan roll the clip. Hari tak sabar ke nak pergi Istanbul? Taklah, tak sabar. Hari dah sampai. Okay, so Hazri dah tukar dah ke kamera ni. Oh. Sini simple lah. Okay, so thank you. Hazri, tak ada apa-apa tinggal? Ha? Tak ada. Tak ada kot. Tak sabar lagi? Tak sabar. Okay. Okay guys, so kita orang tengah dekat airport ni. So tadi kita orang tengok cuaca dekat dekat Istanbul. Okay, tadi kita orang check weather dekat Istanbul kan. Tengah so hujan. Weather dekat Istanbul dia tunjukkan hari ni hujan lebat. So kita orang tengah tak tahu hujan lebat tu time bila. And then besok doa-doa lah tak hujan macam besok time kita orang dekat sini. Besok hujan apa macam sikit-sikit je lah. Lusa dia akan sunny. Sama sunny. So kita akan pergi counter untuk pergi buat apa mai pergi counter. Kita nak drop luggage. So let's go. So lepas kita orang drop luggage, kita orang akan pergi makan McDonald's. Kalau kita lapar lah. Kalau kita tak lapar tak pergi. Kita akan naik Turkish Airlines. Ni tengah nak kemas beg balik. Tak ada, dia dah jadi bolok. Nak kemas eh? Tunggu balik. Tepat 58 kg. Ni dia tadi tengah tunggu. Okay, so kita orang dah habis drop luggage. So sekarang semua dah dapat tiket. Sekarang semua letih juga. Hazri pun letih. Okay, nak pergi mana? Penat. Tekan dulu. So sekarang pukul 9.19 9.20 lah. Kita akan pergi KFC. Dulu kita makan ni pagi-pagi. Kita makan ni Yakun kaya tu sebi. Itu untuk sarapan je lah. So KFC 24 jam 24 hours. Kita duduk lepas tu. Yes, Haris nak pergi main playground. Kalau boleh main, Haris nak kat playground ke 360. Kita tutup lah. Oh, tutup lah. Tutup. Playground tutup. Tak apalah. Many minutes later. Okay, so kita dah. Kita dah beli semua ni. So, kita ada dua coke. Yang ni ayam golden sorted. Egg crunch. Lepas ni apa yang ni bola? This is the cheese. Yeah. Cheese ball broccoli. Lepas tu kita beli ice cream. Ice cream KitKat. Semua RM50. Okay, makan lo. Malu beli cheese. Lepas jauh sikit. Okay dah, makan lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ni kita tempat bertiga depan juga. Jadi kita orang dah habis makan KFC tinggal. Sekarang kita orang nak cari tempat duduk. Lepas tu kita orang lagi solat Isyak sebelum naik flight. Sampai 10 malam ni buka. Kita akan naik Turkish. Tak ada. Tu ada Turkish. Okey, jadi selepas tu kita orang pergi solat Isyak sebelum kita orang naik flight lah. Tapi selepas tu kita orang perasan yang kita orang kesutukan masa pasal kita ada masa 1 jam je untuk pergi ke boarding gate sebelum ia tutup lah. So kita orang kena cepat. Okey, so kita orang kesutukan masa. Kita orang sepatutnya dah sampai kat boarding tu sekarang pukul 10.40. Tapi kita orang lambat. So kita orang ada masa dalam around 40 minit je. Sampai sana. So ya, insyaAllah. Dan kita orang berharap kita orang sempat, and then kita orang mesti dapat pergi. Sebab kan kalau korang perasan ada day 1, day 2, day 3 yang mesti kita orang sampai lah. Turkish Airlines. So ayah saya tengah nak check bag, buka bag dulu. Oh, tu Turkish Airlines. Memang nampak. Yang paling besar lah. Turkish Airlines. Cepat, cepat. Ah, baru boleh masuk. Mami, selain Turkish, Alu ni first time nak naik Turkish Airlines kan? Oh, okay, so ni first time kita naik Turkish Airlines. Boleh. Let's go. Tak lah. Kita akan naik. Oh, bisik-bisik. Okay, dah record. Okay, so for first kita dapat ni earphone. Tengok earphone dia. Bukan earphone, headphone. Headphone. Tengok dia ada ni dengan dia punya nanti tak sedap tapi okey lah, boleh tahan. Okay, dia kita dapat remote. And then untuk budak-budak. Ha, ni hari pun dapat kan? Dia untuk budak-budak. Jadi tak tahu. Dapat anak patung. Oh. Ush, dapat kat anak patung. Ui, seram aku tengok gigi. Okay dah, dia pakai. Haa, dia letak, okay. Bukan, ni, tengah ni. Okay, okay, pakai. Tengok, bagi handsome, tengok mana R. Tak tunjuk. Pakai. Wire kat kiri, wire kat kiri. Wah, ambil English. Ni hari dapat lah sekali. Hari dapat, hari dapat lah. Aku letak lah, buat apa ni? Nak keluarkan lah. Dapat ni lah dulu. Dapat ke tu? Ni saya dapat bulu gigi. Dapat ke? Tak nampak. Oh, saya dapat slippers. Ah, tu slipper tu. Boleh sama lagi. Dan dapat headphone lagi sekali. Ataupun, eh bukan lah. Stokin. Ni stokin. Ni tak ada. Sebab ni besar. Oh, okay, okay. Weh, banyak lah. Okay, so saya review. Ni kita dapat stokin daripada Hi-Fi.
Masa kita hidup, dapat ni mata tu budak ni. Tidak ni tidur. Oh tidur. Okay, hari biarkan kat sini. Kalau nak tidur tarik. Tadi dia punya, saya pun tak tahu ni apa dia. Earplugs kalau nak tidur apa. Dapat stocking, socks. Dan kita dapat slippers. Slipper merah. Dia tukar-tukar colour dekat sini. Tengok dia tukar-tukar colour. Style habis lah. Okay, so macam saya cakap, Pitong ada flight around 10 jam. So kita boleh tengok dalam 5-4 movie. Sambil tu sini ada movie, TV show, music, kids lah, television, my flight, games, discover more. Game pun ada siap. Ini game-game dia. Game Android lah saya cakap. One hour later. Go pasta. Okay, so kita ada, saya ambil pasta. Dia perlu pun pasta. Kalau tak boleh dapat beef juga. Okay, so kita ada chocolate cake, sayur-sayuran. Tak nampak ada lemon apa. Have chicken breast dalam ni. Apa nampak tu? Ada chicken breast. So kita ada kita punya cutleries and butter. So saya akan try makan pasta. Pasta. So kita keluarkan cutleries. Aku tak jatuh balik. Oh garpu. Kita ada ke garpu. Kita ada spork. Saya kena spork dalam. Okay, jom kita makan. Saya try tu.
sekarang kita orang akan saya akan try chicken breast. Sedap lah. Ini mesti ada rice juga. Tak tahu tu. Macam sayur. Buat seperti ini saya akan try ini. Jadi disebabkan abang saya malas nak bercakap dalam video ini, jadi saya akan bagi tahu apa kita orang makan untuk breakfast. First, scrambled egg with mushroom and tomato. Second, kita orang makan buah-buahan dan roti. Bagi saya, dia punya buah-buahan saya tak suka sangat, cuma saya makan dia punya tembikai dan roti dia boleh tahan sedap. Third, kita orang bina susu jenama dari Turki. Sedap. Dia punya susu tu lain daripada Malaysia. Ni main game. Tak makan, dah kenyang. Bisnes lah orang. Thank you.